Jadi aku pengen tanya sesuatu. Jadi ibu kalian mana nggak ngamuk? Ya pastilah pernah. Apalagi ngamuknya itu habis selesai beres-beres sama bapak ibu aku. Jadi ntar aku pengen kasih 10 pembantu biar ibu aku nggak ngamuk kayak singa lagi, oke? Ibu aku tuh lahirnya tuh Agustus. Jadi ya kayaknya Agustus tuh bulan yang emosi aja kayak singa. Emang biasa tuh kalau ibu aku beres. I mean like after my mom is already done like doing something, I think she's like dan kalau aku salah taruh barang itu kayak ngamuk langsung. Aku contohin nih, misalnya kalau salah taruh barang, misalnya ibu aku taruhnya kayak gini, terus aku taruh kayak gini, langsung ngamuk. Nggak tahu kenapa, barang cuman beda aja, memang posisinya beda aja, ngapain harus sama ya, beda posisinya. Kayak gini nih guys, misalnya pas ibu lagi kayak ngamuk gitu, kayak roar gitu, kayak ngamuk itu aku biasa aja gini dengerin ya. Memang aku tahu kalau ibu aku tuh marah-marahnya tuh cuman bercanda dan hari itu aja, dan taunya besoknya itu marah-marah lagi, cuman aku udah tahu itu bercanda. Ibu aku tuh nggak bisa marah sama aku, jadi aku biasa aja gitu loh. Tadi tuh aku udah bilang ke ibu aku bahwa udah gedenya tuh aku pengen jadi polisi, terus ibu aku rebutin aku untuk jadi dokter, dan ayahku rebutin aku untuk jadi tentara. Jadi aku bingung kan, ya udah aku nurutin diri sendiri aja pengen jadi polisi ntar. Oke, segitu dulu obrolan dari aku. Actually this is only random, so yeah, only ngobrol-ngobrol, yeah, okay? It's only random, okay? Bye.